Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, kembali lagi di channel BTS Samucin, yang dimana kali ini ada kabar nih dari Rangga Azob dan Haikal Feinefeken. Terlihat mereka yang sudah kembali mesra ya guys, karena Azob yang sudah kembali syuting. Dan senyum manis Haikal pun kembali terpancar nih guys. Dan kecantikan Haikal pun sudah kembali karena abang Azobnya yang sudah kembali syuting ya guys. Dan adegan mesra pun siap menanti, dan kalian siap-siap baper lagi ya. Di sini ada Riri yang bilang kalau Haikal anak manja, dan Haikal itu manja kalau sama pacarnya. Di sini juga ada abang Azob yang kemarin memberikan boneka untuk Haikal ya guys. Nah, di sini yang dimana Azob yang sudah kembali syuting lagi, yang sudah sangat keren ya guys. Nah, sekarang Haikal dan Azob sudah bersatu kembali. Siap-siap kita dengan keuuan mereka lagi. Ayo, jangan lupa nonton sinetronnya Samudra Cinta setiap malam. Tapi jamnya gak tentu ya guys mulainya. Yang penting tayang, kalian tunggu aja ya. Nah, di sini yang mana Azob sudah kembali syuting, dan Neng Koko yang kembali sumringnya nih guys. Kelihatan banget ya, semakin cantiknya. Abang Azob kayaknya nggak tahan ya libur lama-lama jauh-jauh dari Neng Haikal, karena kan abang Azob juga nggak bisa jauh dari Haikal. Jadi dia cepet-cepet untuk syuting kembali buat nemuin sang pujaan hatinya. Nah, terlihat ya guys, mereka ini senyumnya sangat lepas kalau lagi berdua. Coba kalau salah satunya nggak ada, baru senyum ya guys. Mukanya layu, sendu, dan seperti tak berdaya. Disibukkan kembali dengan aktivitas, mereka juga kembali semangat karena juga habis, dimana habis kemarin mereka rekreasi bareng keluarga mereka ya guys. Dan akhirnya mereka disibukkan kembali dengan kesibukan syuting mereka di sinetron Samudra Cinta. Oke guys, sampai di sini dulu informasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.